Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, piye sedulur, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja. Oke, sedulur, guys, di video saya yang kali ini saya ceritanya mau kasih tunjuk ke kalian semuanya yang pecinta audio di dalam mobil ini ya. Jadi ini kemarin saya ceritanya pengen ada tambahan bass lah di mobil saya ini. Ini terus saya pikir-pikir, saya lihat-lihat di online shop, saya nemu. Akhirnya saya beli. Ini dia. Beli subwoofer Legacy yang 6 in. Ini yang 150 watt ya. Nah ini boxnya saya bikin asal-asalan, inilah keadaannya. Nah dan untuk powernya ini saya juga beli di online shop, ini harganya 170 untuk powernya ya, di Shopee bro. Nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan kabel instalasi audionya ini satu set saya beli 120. Gak ada 120, kayaknya 113.000 apa berapa gitu ya. Dan ini untuk ukuran boxnya. Ini seingat saya ini sebenarnya enak diginiin. Guys, dimiringin, guys. Ini potnya, lubang anginnya cuman segitu. Saya bikin kecil. Saya nggak ngukur-ngukur guys, yang penting saya bikin box. Yang penting ada untuk wadah subwoofernya gitu aja. Saya nggak ngitung berapa-berapa harus pasnya gimana gitu, nggak saya hitung. Ini saya bikin asal-asalan ini. Ceritanya ini ke sini nih panjang ini ke sini 23 cm. Tingginya ke sini nih 20 cm, sini 20 cm, 20 cm, 23 cm, dan ke sini 40 cm. Tapi saya masukkan ke dalam begitu, dimasukkan ya biar agak melindungi subwoofernya. Saya belum sempat beli ringnya. Terus ini juga saya masukkan ke dalam begitu, jadi mungkin sisanya sekitar 35 cm. Jadi di sini saya sarankan ke kalian semuanya, ini udah pas banget guys, musiknya, bassnya udah pas banget di dalam mobil, udah enak lah untuk dengerin musik dangdut, sudah enak untuk dengerin musik DJ, sudah jeduk, ya. Ini harga 130 subwoofernya, power amplinya 170. Dan kabel instalasi audionya cuman 120. Jadi biaya yang saya keluarkan cuman 420. Sudah bisa nikmatin musik jeduk-jeduk di dalam mobil. Oke, kita langsung aja cek soundnya ya. Ini saya tutup dulu. Bagaimana suaranya nanti kalian nilai sendiri. Ya mungkin kalau suara di video nanti ini lebih terganggu sama treble-nya ya guys. Jadi ini speaker pintunya saya biarkan. Terus jadi nggak saya tambahin tweeter. Cuman untuk vokalnya saya pakai speaker pintu Masian. Sebentar guys, saya hidupkan dulu ya. Bagaimana suaranya nanti kalian nilai sendiri. Ini recommended banget guys. Untuk kalian yang budgetnya minim. Untuk kalian yang ingin nikmatin audio di mobil jeduk-jeduk. Ya mungkin masih kalah dengan yang 8 in 10 in ya, itu wajar karena lebih besar. Tapi ini udah cukup, udah jeduk-jeduk. Udah enak untuk dipakai jalan, nggak terlalu kuat juga, nggak terlalu berisik di telinga,
Udah enak, udah ada bass ya. Ini saya hidupkan ya. Oke, tunggu guys, bentar. Kita tunggu nyala dulu. Oke, ini kita langsung cek sound. Tadi volume 20 guys. Oke, kita next lagunya. Oke, jadi pada intinya guys, dengan speaker Legacy 6-in tadi sudah enak dengerin musik di dalam mobil, sudah jeduk-jeduk mau dangdutan apa mau remix, itu sudah enak ya guys. Jadi kalian nggak perlu keluarin uang banyak-banyak untuk upgrade audio mobil kalian. Cukup dengan duit 500.000, kalian sudah bisa nikmatin audio di dalam mobil dengan suara enak, empuk. Oke, dan cukup sekian video ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton. Di klik tombol like jika kalian suka. Komen bagaimana kekurangannya. Dan di-share ke teman-teman kalian yang belum tahu. Oh ya, dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Mohon bantuannya, dukungannya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Review speaker subwoofer 6-in. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.